Hai guys, balik lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Hari ini aku akan membuat udang saus padang. Ini dijamin enak banget dan cara buatnya pun gampang. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe supaya tidak ketinggalan video dari kami. Dan langsung aja ditonton sampai videonya habis ya. Terima kasih. Pertama-tama rebus dulu satu buah jagung manis. Ini direbus sekitar 15 menit. Jika sudah matang, tiriskan, lalu blender 10 cabai merah keriting. Nah, ini sesuai selera. Terus 3 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Ini di blender sampai benar-benar halus. Nah, ini aku kasih air sedikit supaya lebih gampang ngeblendernya. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya, lalu tumis bumbu halus yang tadi sudah di blender. Nah, ini bumbunya ditumis sampai benar-benar tanak atau benar-benar matang. Ini bumbunya udah mulai tanak, kemudian masukkan kembali ini satu buah bawang bombay, ini ditumis sebentar aja. Lalu masukkan 100 ml air. Gram udang. Kemudian ini masukkan jagung yang tadi sudah direbus sebelumnya. Masukkan setengah sendok makan garam. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Dua sendok makan saus tomat. Setengah sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk sampai semua merata, dan ini masukkan satu batang daun bawang, diaduk lagi. Kemudian tunggu sampai airnya berkurang dan meresap, lalu ini sudah bisa dihidangkan. Nah, ini dia guys, sudah matang udang saus padangnya. Gimana caranya, gampang banget kan? Nah, pokoknya sampai di sini dulu videonya. Yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video dari kami. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye, terima kasih.